الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفاه وبعد إذا لنجد كان مصير مبحث tentang إله مكررة لا مكررة إلا مكررح. ودون تفرغين مع تقدمين نصب الجميع احكم به ولا ودون, ودون تفريغ مع تقدمي نصب الجميع احكم به ولا نسبو نسب الجميع احكم به والتزمي بدل ودون تفريغ dan selainnya. istisna yang mufarraq. ma'at taqaddum istisna mufarraq itu apa tidak ada mustasna min hunya eh istisna itu kalau istisna kalau duna tafriqin berarti istisna yang apa tam ya yang ada mustasna min hunya wa duna tafriqin coba dikasih garis bawah ai mustasna tam kalamun tam Ma'at taqaddumi beserta mentak ma, apa namanya mendahuluinya. Ya, maka apa mendahuluinya Pak berarti dia muakhar, mustasna minhu muakhar. Maka apa? Nasbu al-jami menasabkan semua yang jatuh setelah illah uhkum. Mana hukum? Hukumilah siapa kamu fihi dengan ya nasab wal tazimi. Dan apa? Iltazim. Tetapkanlah siapa kamu. Ya. Amma idza takarrarat illa masih membahas uh, kaitan dengan yang depan. Amma idza takarrarat illa la liqasdi taukid tidak untuk taukid. Wal kalamu tamun dan adapun kalamnya itu tam ghair mufarrah ma'at taqaddumil mustasna 'ala al mustasna minhu yang mana mustasnanya mendahului mustasna minhu maka wajaba نسب المستثنيات وجب نسب كسين نسب مكا وجبنا كل سموها مستثنيات كلها تقول ما نجح الا زيدا الا امرا الا طاء الطلاب فزيدا مستثنى مقدم على المستثنى منه وهو الطلاب بغيتو الا امرا سموه دي بجانة. nasab ini mustasna yang mana kalamnya tam kalau di depan kalamnya mufar mufarrah kalau ini duna mufarrah Baik. maka semuanya wajib dibaca nasab Atulabu menjadi apa dia menjadi fa'il daripada najaha tetap dibaca ra rafa ya wa duna tafriqin ma'a taqaddumi نسب الجميع به ولا تزيمي ودون تفرغي مع تقدمي. نسب الجميع به ولا تزيمي نسب الجميع به والتزمي سكرا وانسب لي وجيء بوحدي

Lita akhirin karena akhirnya apa? Akhirnya mustasnaya, akhirnya mustasnayat wajib dan datangkanlah siapa kamu biwahidin dengan satu minha darinya semua mustasnayat yang warna ilahnya berkali-kali tadi. Kamal sebagaimana minha darinya mustasnayat. Kama sebagaimana laukana andai kata ada opoma itu duna za'idin. Yang mana ilahnya tidak untuk za'id. Ya. Seperti kalam yafu illa muru'un illa aliyan illa aliyya gitu. Kalam yafu seperti lafad lam yafu. Ya. Lam yafu illa muru'un. Kecuali imru'un seseorang illa aliyan. Illa aliyan itu. kecuali alih. Wahab adapun hukumnya fil qasdi di dalam qasdi itu hukmul awali seperti hukum yang pertama. Apa maksudnya? Eh, coba kita baca syarahnya. Amma idza takarrarat illa adapun idza takarrarat Jikalau berulang-ulang apa illa illa. Ya. Wa ta'akhkhara al mustasnayat. Boleh antum katakan wa boleh wa Kenapa boleh dua Ustaz? Karena tidak apa namanya? Karena tidak apa? Tidak apa? Hmm? Karena fa'ilnya tidak mu'annas haqi. Wa ta'akhara boleh wa ta'akhara al-mustasnayatu fa fi hala amran. Satu, jika kan al-kalam taman mujaban fa nasbu jami Ya, contohnya najahatul lab. illa Zaidan illa Aliyan illa Khalidan disebutkan mustasna minhunya yang mana mustasna minhunya apa namanya uh, berada di awal tidak berada di akhir idza kana al kalam taman tapi ghairu mujab fa umila wahidun minha bima kana ya yu'amilu bihi law lam yatakarrar maka yang diamili cuma satu seakan-akan ilahnya tidak ada illa Ila ala iya, lam tatakarrar il apa lam tatakarrar la seakan akan ilanya tidak bermukarrar. Wa nasbul baqi al baqi. Ya dan menasabkan keseluruhannya yang tersisa. Contohnya najahatul labu illa zaidun illa aliyan illa <tuk> khalidan. <tangan> Itu kalau kalamnya tam. Coba ulangi. Itu kalanya tam. Tapi ghairu mujab. Ma ma dikasih ma ya. mana ma najahat tullabu illa zaidun illa aliyan illa khalidan. Tapi kalau yang pertama semuanya wajib nasab jika kalau kalamnya tamu mujab. mana ma najahat at-tullabu illa zaidun illa aliyan illa khalidan. Ya. Maka zaidun menjadi badalnya daripada tul tulab. Yang lain illa aliyan khalidan semuanya menjadi apa? <coughs> يا جابا فزيد مرفوء لانه بدل من الطلاب اما الباقي فمنصوب على الاستثناء ومنه قول نادم لم يفو الا امرؤ الا علي يعني. yeah. لم يفو الا امرؤ yeah. لم يفو فاليمان و واو فامرؤ لانه بدل من الواو وهو فائل في محل الرفع amma aliyan atau amma yang selain ali apa? Eh kalau ini ali amma aliyan famansu Baik. Eh. Sekarang istisna dengan ghair. Kalau istisna dengan ghairu dibaca jar karena mudhof ilai. Adapun ghairunya ya. Adapun ghairunya itu dibaca Pak Rafa nasob atau jar. Dia dibaca rafa nasob atau jar tergantung seakan-akan mustasnya dengan ila. Kalau kalamnya tam nasob. kalau talamnya memanfi mujab ghairu mujab man, man, manfi, maka dia dibaca boleh rafa, boleh nasob boleh jar. Contohnya ma abada al qaumu ghairu zaidin, ma ra abana ma ja al qaumu ghairu zaidin. Ma Maraitu ahadan ghaira zaidin Ma marartu bi ahadin ghairi zaidin Ma najaha ghairu zaidin Ma najaha apa? Ma najaha ghairu zaidin Ma raitu ghaira zaidin Jadi seakan-akan hukum mustasna dengan il Illa dia menjadi mustasnanya Tayyib Ya mustasnanya Wa Wastasni jururan. Bi ghairi mu'arabah wastas ni istisnakan siapa kamu majruran hal bil i'rab jal ghair dengan lafaz ghairu mu'raban yang mu'rab bima dengan apa-apa li mustasna ya dengan mustasnabi bi illah itu illah ya bi illah dengan illah musibah yang di apa yang dinasabkan yang disandarkan maksudnya Asyaru al-istisna bi ghair لما li تقول قام ba'dahu غير Zaidin Zaidin apa? Tanda maka sebenarnya istisna itu dengan illa saja cuma kaidah awal saja istisna itu istisna apa namanya tam mujab munqati muttasil adapun itu yang inti ya. Adapun yang muqarrar, yang taukid, mustasnanya didahulukan, ya. Nah, itu tambahan dan ghairu si Itu sebenarnya itu antum bajab bab idofa saja udah paham. Nafum? Hanya sisa hanya hanya apa? Hanya kan bermakna apa namanya dikecualikan selain. Ya, sel selain. Kalau hanya bermakna selain, maka duna harusnya di masukkan dalam bab mustasnayat. Nah, ini ijtihad ini. <laughs> ya, duna harusnya dimasukkan dalam bab mustasnayan Karena apa? Bermakna selain sama dengan ghairu. Kenapa enggak pakai duna? Kenapa kalau ghairu kok pakai? Kalau siwa kok pakai duna kok tidak? Hmm? Hmm? Maka nah, kalau mau nulis tajdidun nahwi, enggak usah dimasukkan. Eh, ini masuknya huruf apa? masuknya apa? Ya, maksudnya adalah ini adalah pada uh, susunan idzafa dan selesai. Karena istisna itu hakikatnya Hakikatnya nasab karena dia dikecualikan, dimustasnakan. Ya, ra'aitul qauma illa zaidan. Ai, astasni wa zaidan. Saya kecualikan, saya singkirkan, saya keluarkan Zaid daripada yang saya li lihat. Coba diputar. Nah, الاستثناء بغير مجرور لإضافته لما بعده تقول قام القوم غير زيد فزيد مستثنى مجرور لأنه أبى لأنه مضاف إليه وتؤرب غير بما dengan يقتضيه الاستثناء مقربا أي تئربي أو بلافظ غيره بما dengan ابى يا Di mustasna Dengan apa? Dengan rangkaian susunan mustasna bi'illah. Begitu. Itu makna nadamnya. Kalau makna syaranya. Wa tu'rabu ghairu bima yaktadhihi illa. Eh, bima yaktadhihi al-istisna bi'illah. Fayu'rabu mansuban. Mansuban itu. Ha? Iza kadal karamu taban bujaban. Takul qawmal qawmu ghairah. Itu tahu. Kalau kalamnya kalam tam mujab maka dibaca na nasab. So, Qamal qaumu ghayra Zaidin. Malah yang dibahas ghayranya. Kan enggak penting istilahnya coba. Artinya kan Zaidinnya yang dikecualikan, betul? Tapi kenapa yang di, yang dibahas menjadi ghayra? Nah, maka kalau antum menulis buku nah ghayru siwa suwa enggak usah aja dimasukkan. Kalau perlu dimasukkan maka tuna masukkan. Nanti laisa masuk. Laisa itu masuk. Layakunu masuk. Laisa itu huruf istisna. Kenapa? Kecuali kan mentiadakan, maka nanti ma juga masuk. Ya ma kan menafikan. Ayo, wah oh, ini kritik nak ini di sana Hmm? Yo, Pak ya Pak Fitra ya. woi sehat? Sudah tanya Ustaz enggak Astaghfirullahaladzim. Allah wa quwwata illa billah. Tapi, da. dah malah yang dibahasnya ni Kita kan bahas mustasna kenapa khairan dimasukkan? Ya, maka dalam menaji enggak ada. tuh. Ya, dah, dah ada. Nah, ini dirasa nakat ini. Gimana nih Mungkin dah bahasnya zaid. Maka siwa-siwa dengan kalau mustas dengan siwa-siwa siwa-siwa itu dibaca semua. Nanti ada mustasna dengan laisa. Mustasna dengan laisa. Apa? Dibaca nasab so, Menjadi kobarnya. Qawmal qawmu laisa zaidan. <guckt copyright> enggak, enggak mutu kan. Dengan layakunu. Itu mustasna juga. Nah, Qawmal qawm layakunu zaidan. Gimana layakunu kod zaidan. Kemudian apa lagi? Ha? Dengan lafad apa lagi? Qala ada hasyah. Kalau <tuk> <atas> Zaidan, kalau Zaidin, kalau kalau Zaidin huruf jen. Nah, berarti maksudnya kenapa enggak dimasukkan huruf J aja? Atau kalau Zaidan dia maful b. Ini ada. Kemudian nanti para ahli nahu menurut saya ini kurang kerjaan. Khilaf. Khilaf kalau itu adalah isim. Wah, adalah apa ah, namanya? Adalah fiil. Oh, dia adalah huruf. Ini mengkritisi ahli nah. Nah, ini adanya di kelas Imam Mujtahid. Hmm. Oh, oh, ya. saya posting ini tadi anda foto dari posting di Facebook nah. langsung apa banyak orang banyak tanya mau belajar di Darul <laughs> Oh yeah. wah ada satu baru dan daftar no lo no. daftar karena apa oh karena pengen ketemu wajah wajah anda <tuk> maka share like komen itu <tuk> hmm. orang kan ngeri kita belum suka apa ya nggak pernah ada pondok ngajarin ini, ini, ini. <guluh> maka antum kalau kalau sudah mendalami sesuatu harus sampai sesuatu ya eh, sampai menghasilkan sesuatu saya mendalami nahu walaupun saya jurusannya syariah sampai mendalam sampai menghasilkan sesuatu ya menghasilkan ini menghasilkan ini menghasilkan oh, um, macam-macam hmm? jangan setengah tengah kalau antum fokus pada jualan bakso, bikin seribu macam bakso, bakso jamur, bakso mercon, bakso pocong, bakso abal-abal, nah ya, bakso dua satu dua, pak bakso kosong, bakso apa namanya mie bakso tusuk, bakso sate, bakso bakar, terus pokoknya semua macam bakso ada. Itu jadi antum spesialis bak bakso. Antum jualan bakso tapi apa? Soto juga ada, kari juga ada, ayam goreng iya, ayam becel, apa ada melibatkan diri sendiri betul ya. hmm. jadi ketika antum spesialis bakso bakso Tadi nah, berarti apa yesit pakarnya bak bakso nah darun nohat, jangan kepare nggak nyambung nanti ya. <laughs> kalau kalau nah usorop darun nohat, ini program baru setahun nanti dimasukkan menjadi dua tahun itu cita-cita saya dari dulu itu program Darul Nuhat sampai 2 tahun Dulu programnya berapa? 2 minggu percobaan 2 dua minggu Dua minggu kita naikkan menjadi apa? Sebulan oh. Sebulan Gak puas eh, Naikkan percobaan Sebulan ada gak orang mau belajar sampai sebulan di Darul Kita masukkan jadi satu bulan setengah Udah program paling lama dulu itu satu bulan setengah dulu cuma dua minggu bahkan nanti saya yang tiga hari tak coba lagi tiga bulan tuntas oh, tiga bulan tuntas ada nggak orang mau dari runuh kok mau tiga bulan tiga bulan alhamdulillah ada akhirnya ganti apa setahun <ganti> ada nggak orang mau mondok setahun oh, ternyata ada nanti saya coba lagi pondoknya dua tahun ini baru coba-coba ini antum ini masih dicoba-coba antum ini dicoba-coba nanti dua tahun ini maksimal 2 tahun kalau saya rencanakan dari dulu Ber belajar apa madhab madzhab syariah Madhab-madhab ilmu nah nah dua tahun nggak kalah dengan S1 jurusan, jurusan bahasa Arab ya pak ya sudah nggak percaya bawakan orang S1 jurusan bahasa Arab anak Win asli di Win dengan asli di Dian sama-sama setahun atau saya setahun sama empat tahun nah, saya berani aduh Tadi pagi itu ada tamu kan ya Tak kira temanmu Oh ternyata dia dosen inkafa Inkafa atau inkafa Inkafa itu suci Ya ibu fin. Dosen suci Ngapain Minta ijazah Kemudian minta izin Mengajarkan Apa namanya Manhaji di kampus Untuk mahasiswa-mahasiswanya level mahasiswa di sini level anak-anak keren kan itu iya belum lagi masuk level mimo ini kelas berat ini ini lebih berat daripada alfia ini masya allah oh, banyak irafnya yang buat tebel baik lanjut nah, jadi antum masih dicoba-coba baik طيب لا 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 فخير فغير مستثنى منسوب لأنه بمنزلة قولك قام القوم إلا زيد <applause> ليس بلدي إلا وتؤرب غير على الإصباع بالنصب إذا كان الكلام تام غير موجب كقولك ما حضر الطلاب غير ذا غيرا غير بلي غير غيره غير غيرا غير. تبي الأصح الأحق عند جمهور العلماء غير رو غير. وما رايت الطلاب غير زيد بولي جواب غير زيد وما مررت بالطلاب غير زيد ويجوز ان تعرب الطلاب ويجوز ان تعرب غير مَنْصُوبٌ على الاستثناء ما حضر الطلاب غير زيد غير زيد وترب غير حسب العوامل اذا كان الكلام مفرغا ابا كلام مفرغات اي قعد مستسلمين ما حضر غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد طيب ما مررت ما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد al mustasna dengan siwa ada siwa ada suwa ada sawa. Coba jajan. Wali <tik> siwa wali suwan sawan sawa ini ala al asahima li ghairin juina wali suwa sawan sawa ini ala al asahima لغير جو على الأصاح <سؤال> لغير جو إله <سؤال> wale so. suwan dan untuk suwan siwan sawa ijala jadikanlah siapa kamu alal asahi atas pendapat yang sahih ma li ma pada apa-apa li ghairin seperti ya li ghairin kepadanya ghair juila maksudnya apa mustasna dengan ghairu dibaca apa dibaca apa cer maka siwa suwa sawa, kalau jadi mustasna juga dibaca على الأصح ما أبدا أبا أبا أي إجعل ما لغير سبتي أبا untuk غير جوئلا أي المستثنى بسوى كان مستثنى بغير وهو مجرور للإضافة تقول يا. تقول حضر القوم سوى زيد فزيد مستثنى مجرور وعلامة جره الكسرة Kemudian nanti siwa itu e irabnya e seperti apa sih? Ya, maka irabnya e sama dengan irabnya ghairu. Berarti siwa dibaca apa? al-qawmu siwa zaidin. Siwa dibaca apa? Nah, Nasab, Dan tanda nasabnya fathatun mukad darah. Ya, anahu al an ismul maksur wakat ismul maksur. Amma hukmu i'rabi siwa Faka i'rabi ghair Kama taqaddam illa anna ghair tu'rab ma mana Di bi harakati bi harakatin zahiratin amma siwa fa tu'rabu bi harakatin muqaddaratin taqul qama al qaumu siwa zaidin maka al qaumu siwa zaidin atau zaidan itu ketika kalamnya apa namanya tam ghairu maka maqama siwa zaidin ma raaitu siwa zaidin wa ma marartu bi siwa zaidin ketika mustasnanya apa naqis Al mustatha dengan laisa khola adalah yakun. Kalau dengan laisa baca nasab, khabarnya laisa. Dengan khola dibaca nasob. karena apa? Hmm, Maf'ul. Boleh juga dibaca jer. Wah ada nanti di ada yang kan ada lagi. Wa yakun dengan la yakun. yakun dibaca mustasna juga. Ya? Eh, huruf istisna jo, ju, juga dibaca pak nasab menjadi khabarnya. Pokoknya yang mengandung makna pengecualian itu apa namanya? istisna maka saya menambahin satu duna itu kan dorof ustad nah begitu laisa kan amal nawas ya kan duna artinya apa sama dengan ghairu kecuali gimana kalau kita tambahin duna zaidan zaidin nah setuju, setuju. ayo lah berijtihad <laughs> oh, nanti di profesor saya <laughs> tidak perlu gelar akademik ya ada juga orang punya gelar akademik nganggur juga jadi dosen bulat juga juga ada ada <gatif> yang penting anda pinter yang penting anda ngerti thank you hmm. ada pertanyaan apa? Ya bisa Zaidan bisa Zaidin Karena kalamnya apa maka, <gayrumu> Zaidinnya. Kalau Zaidinnya dibaca maka, oh, ya, maka, 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 Betul-betul Anda Betul-betul maka, 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 betul maka, zaidin betul betul anda betul. Uh, siwanya bukan Zaidnya. Saya baca wastasni nasiban apa artinya wastasni? Nasiban pada yang nasab bilaisa wa khala dengan laisa dan khala. Wa bi ada. Jangan wa ada. Wa bi ada. Dengan apa? Fiil a ada. Wa ya wa bi yakunu dengan fiil yakunu tapi badalah apa? Yakunu ba'dalla berarti apa? La yakun, ya Ini kan gara-gara atau -gara oh, bu, yakunu ba'dalla. Dengan yakunu yang setelah lah. <laughs> Maksudnya yakunu setelah la, berarti apa Yakun. Semuanya dibaca nasab. Jadi kalau istisna dengan laisa, Kala ada la yakun dibaca nasab menjadi apa? Khabarnya. Wajurur bisa bikai yakun. Wajurul dan jarkan nakah. Siapa kamu? bisa asal katanya bisa biqai ini yakunu dengan dua hal yang sebelumnya yakunu apa dua hal yang sebelumnya yakunu apa? apa kholas sama ada dibaca cer karena apa ya karena dia dikalungkan sebagai huruf cer nah coba wajulur bisa biqai yakunu inturit ya kamu turit tapi kalau enggak turit ya tak ya ya la baksa la 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 baksa bisa <tuh> biqai yakunu <muncul> in turit taib wa ba'da <tuh> mansib wajri wa wanjirun <muncul> qad baik jadi apa dijerkan inturit wa dama insiphu, tapi wa dama dan setelah apa-apa yang jen insibhu mana insibhu eh, insib nasabkanlah wanjirorun mana wanjirorun dan jen yarit maksudnya ada ya ada yang masuk ada yang jen jadi kalau dengan khala hasya eh enggak ada hasya khala ada ini hasyanya enggak ada ya coba di setelahnya ada enggak hasya Ya eh, ada ada. Tadi itu at, yang ini ada dan khola ya. Ada dan khola. Baik. Da udah paham nadomnya? No, wa bi ba'dalah. badalah. Wastasni nasiban bilaisa wa khala wa bi ada wa bi yakunu badalah. Wajrul bisabiqain yakun in yarid Wa ba'dama sibwan jirarun qad yarid Wa ba'dama sibwan jirarun qad yarid Tuh dua tiga sama-sama ya

الاستثناء بليس يكون منسوبا لأنه خبره مثل محمد ليس ساحرا فساحرا منسوب على أنه خبر لليس الاستثناء بخلاء قسبي الاستثناء بخلاء الاستثناء الاستثناء dengan خلا منسوب إذا جعلت خلاء فعلا ويكون ما بعده منسوبا على أنه مفعول به طيب ya mislu qamal qaumu khala zaidan al istisna bi ada al dengan ada al dengan ada apa hmm? sama al istisna bi ada yakunu mansuban idza ja'alta ada fi'lan fa yakunu ma ba'dahu mansub mansuban kenapa maf'ulun bihi taqul qama ada zaidan al istisna bila yakun mansub di annahu khabaru la nah, khabarnya mislu muhammad la yakunu kadiban fa kadiban khabaru la yakun berarti bukan mustasna kan begitu sih coba ya berarti kan khabarnya berarti enggak mustas cuma cuman. maknanya eh, gitu aja Bisa, gimana sih ini, ini? Jadi kita harus memunculkan mujtahid baru dalam ilmu nahwu sarf <guruh> dari Darul Muhad. <guruh> hmm. Ini kalau didengar orang yang enggak suka, uh, mmm, apa saya sombong, sok ngerti. Tapi dalam ilmu peradaban memang harus ada orang yang seperti itu. Dalam ilmu fikih harus memang ada sesuatu yang membuat ya mujaddid, ya mengembangkan biar lebih baik, lebih keren, lebih mantap, begitu. Ya, Mahfum? Ayo coba. Masuk Imam Syafi'i terus. Badai Imam Syafi'i kan ada Nawawi. Imam Nawawi pergi ganti. Ada Imam Ar-Ramli. Ada Imam apa nama Zakaria Al-Amsari. Itu disebut dengan Asyafi'i as As-Saghir. Pengganti Imam. Siapa? Asyafi'i. As Jadi ada orang yang bisa menjelaskan. Ini istihad-istihad Imam Nawawi. Sudah tidak lagi apa? sesuai dengan kezamanan kita maka harus apa oh maka harus ini setiap ini ditambah dengan kaidah lain nggak hmm, lebih begitu tapi kalau ilmunya nggak seperti itu maka apa suul atap so dulu itu saya itu di doktrin di pondok rata di doktrin buku nggak boleh dicoret-coret betul hmm, nggak atap nggak ilmunya nggak manfaat nggak barokah saya nggak ngurus kita pun tak coret-coret semua Hmm, saya nanti akan ngarang sendiri <tuh>, maka kitab saya coret-coretan coret-coretan no. kitab saya belajar tuh coret-coretan tak coret-coret bukan dicaci catatan kalau dicatatan maklum ya dicoret-coret loh nah tak coret-coret nah, kalau saya baca kitab tak coret-coret mana misalnya uh, kita kitab ini perbandingan mas hmm. bercoret-coret oh coret-coret oh, ada warna merah, ada warna biru ada warna apa lagi habis dicoret apa? enggak terima cuma dicoret-coret dibundelin, diecek-ecek oh ini ini metodologi saya baca kita. oh karena bacanya berulang-ulang kalau dibaca sekali paham 0,1 persen baca dua kali 2 persen Baca tiga kali, 10 persen. Baca 20 kali, Alhamdulillah, 50 persen. Maka coretannya, bacaan pertama, kedua, ketiga, maka berbeda. Maka pulpennya, oh ada hitam, ada biru, ada merah. Coretannya ada begini, ada yang begini, ada yang begini, begini. Hmm. Kita saya bercoret-coret. Hmm. Jadi menurut saya, nggak apa-apa kalau dicoret-coret. Asal untuk memudah, Kan? karena nanti saya ingat oh. Ah, coretannya begini berarti begini kadang kan kode begitu kan kode kadang kan ayo muktada itu hukumnya dibaca apa rofa ya ro rofa kodenya apa ya nah ada orang di kodenya lagunya yang mana ya lagunya dibaca apa nggak tahu dia Ayo lagunya gimana lagunya bagaimana Oh, baru tahu, baru tak. Ayo, apa amalnya kana? Enggak tahu, Ustaz. begini. <laughs> Itu namanya ko oh, kode. Dan fa'ukan al-mu'ab Dan asman wal-khabar Dan sibuhu Kana ka sayyidan umar Dan sibuhu Kana ka sayyidan umar Nah, ini ada contoh soal. Ini soal waktu ujian di Al-Azhar. Soalnya dua. Tapi jawabnya 50. <laughs> Mau lihat? Nah. nah, ini contoh ujian di Al-Azhar. coret-coret ini Ini kitab saya pelajari selama lima tahun. Saya pernah hafal kitab ini. Kitab usul fikih. Saya pernah ngafalin kitab ini. Saya pelajari selama lima tahun. Saya hafalin ini. Enggak lulus lagi. <laughs> Coba paling gak, enggak diluluskan Ustaz Joko ya mulai kalau mental gak mental ulama saya Pak saya belajar di lima tahun saya hafal tuh hiron wa batinan kita ini gak lulus tuh coba gak lulus mulang coba nah, berani antum coba belajar di sini sudah tiga bulan gak lulus saya yakin pulang eh jadi antum jangan pulang sebelum menghasilkan sesuatu Ya, karangannya harus jadi. Alfiannya harus jadi. Tapi kalau pulang, kemudian tidak ada sesuatu yang antum bawa pulang. Terus mau buat apa? Hmm? Mau buat apa? Jadi saya pernah hafal. Tidak lulus. Apakah frustrasi? Tak syakuran. Allah kan tidak menilai kita lulus dan tidak. Betul? Andai kata saya nggak lulus, saya masih punya ilmu ini nggak? maka ukuran itu bukan lulus dan tidak Mufti Mesir namanya Profesor Doktor Adi Juma. ketika S1 pinteran saya Hoi, sombong dikit dia makbul makbul itu ya standarnya KKM nya 75 cuma dapat 75 saya dapat tahu saya dapat jahit keren kan saya dapat 80 tapi apakah ukurannya ketika dia apa namanya dengan nilai tidak tapi bagaimana tiap hari kita baca kita hari tiap hari kita telaah jadi walaupun saya nggak lulus ujian ini tapi apa saya dapat ilmu ini ya ada madhab syiah ada imam ghazali ada ilham al jua ini ada al amidi di sini menurut ini perbandingan apa namanya? usul fikih tapi perbandingan mat ini kalau orang nggak pernah belajar usul apa nggak nahu nggak matang nggak paham. begitu pula antum belajar eh uh, usul fiqih kok nah kecil tidak paham karena ada syarat am ada mutlak ada muqayyad ada amr ada nahi amr yufidul nahi nahi yufidul amr ada umum ada khusus ada lumarji domirnya kemana oh ini nah, apa ini kalau am, uh, uh, amr itu dia harus pakai fi'il amr tapi pakai huruf ala pakai huruf ini makna bi dalam wah begitu maka terus harus baca ini Eh, baca. harus apa namanya harus paham nah nah hmm. ya tidak harus harus seperti Imam sibawai ndak kalau mau ahli fikih lo syarat mujtahid kan tidak harus seperti Imam mujtahid uh, fikih ahli fikih ndak harus seperti Imam sibawai dalam fitnah punya tapi nah waduh harus ya ya minimal seperti Imam Joko <laughs> <tapi, tapi enggak pantas <tapi> Imam Joko itu kayaknya. kalau Imam kan keren gitu kan oh. Imam Abu Yazid Al Bustami. Al ngantui Al tiduri. Jadi, Imam Joko enggak enak. Jadi begitu antum belajar di sini harus menghasilkan sesuatu. Maka tidak semua orang apa namanya izin kemudian saya apa namanya saya izin kemudian saya izinkan. Ada yang silakan aja gitu. Orang yang saya izin pada saya Kemudian saya tahan. Itu berarti ada sesuatu darinya. Yang mana ini harus Anda selesaikan. Jangan pulang dulu. Ini. Tapi kalau nggak nurut ya silahkan. Ya. Fahim tuh bukan berarti keras. Ini Anda sedikit lagi punya sesuatu. Ini harus berbuah dulu. Ibarat ini belum waktunya panen-dipanen. Jangan gitu loh. Nah seperti Ispal mau nikah. Belum waktunya kamu bilangin dulu. Makanya dia nikahnya ditunda berbulan-bulan tuh Ispal. Tahu Ispal? belum waktunya karena ketika anda itu anda sudah jadi ulama istilahnya no ya Untuk lama, jadi ulama jadi kiai jadi direktur sedangkan apa jurumi aja masih bulat kan kan ada sesuatu yang aneh gitu ya ada sesuatu yang aneh kalau ada santri biasanya izin kemudian saya taat. Tapi وقول الناظم وَجْرُورٌ بسابق يكون ان تريد اي اجر بما قبل يكون وهو خلا وعد اي يجوز ان تجر المستثنى بعد خلا وعدا وذلك لان خلا وعدا حرف الجل فما بعدهما مجروران وَقَوْلُهُ وَبَعْدَ مَنْسِبٍ جِرَالٌ قَدْ يَرِيدُ وَحَيْثُ جُرَفَهُمَا حَرْفَانِ كَمَا هُمَا إِنَّ Jadi kalau uada, kalau mengejarkan itu namanya huru hu, hu. tapi kalau menasokkan namanya fil, fi, wabada ma insib, adapun setelahnya kok nasab, ya? nasokkan wajrun wanjirun dan apa dan jar qad yadit kemudian apa wa haitsu jurra ada wa haitsu wa haitsu dan sekiranya jurra eh jarra mengejarkan apa khala dan ada fahuma harfani kama huma in nasaba fi'la ni kalau menasabkan namanya fiin tayyib ah وكا خلا حشا ولا تصحى بما وقيل حشا وحشا ففذهما وكا خلا حشا ولا تصحى ولا تصحى بما وقيل وقيل حشا hasyafafat fa fadhuma. Waka seperti khola ada hasya. Hasya itu bisa dinamakan huruf jer, bisa juga dinamakan fi, fi hmm. Tapi hasya syaratnya tidak boleh dia didauli oleh ma. Ya, didauli oleh apa? Didauli oleh apa? Ma. Ya, jadi boleh. Ja azaidun, ja al hasya zaidun boleh juga hasya zaidan. Boleh hasya, boleh hasya haknya panjang atau sinnya yang panjang ya atau bukan apa namanya ya hasya atau ha hasya fahfad huma ay anna hasya mislu khala kok hasya anna hasya mislu khala fi adatan adat al istisna fayakunu al mustasna biha mansu mansuban aw majru ران ران بقى يا تقول نجح الطلاب حاش الكسولة يا قولي أنهم كذا كان نجح الطلاب حاش الكسول لي وقوله لا تصب ما أي لا تدخل ما على حاشا كما أدخلت على خالا عدا وقوله قيل حاشا وحاشا أي هناك لفظان الأول حاشا وثاني حاشا sinya nggak panjang ya sinya nggak panjang nggak panjang Baik, nah, wa mislul awal hasya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam usama ahabbun Nasi ilayya ma hasya fatimah ha ma hasya fatimah usama siapa itu usama Pernah jadi anak eh apa namanya Anaknya daripada Zaid Usama bin Zaid Zaid itu anak angkatnya Rasulullah, sallallahu alaihi Wasallam. Misal Usani, Hasyah, Usama itu wow, orang yang paling saya cintai, Ya, tapi Mahasya Fatimah. tapi ya tidak seperti Fatimah. Saya cintai, tapi aku lebih suka Fatimah. Kenapa? Anaknya sendiri. kok. tetap beda. Anak wong tapi anak itibibi beda senajan anak ibu ngelek anak yang gawanteng atau anak yang gawanteng anak ibu ngue lek berdoa <laughs> tapi Wa misalnya sani hasha paulu taala wa kulna hasha lillah ya ma hada basharan in huwa illa in hada illa malakun jadi surat Yusuf nah, sudah selesai hal habis hal apa yes. tamyiz habis tamyiz apa Jir. huruf j oh milikmu cuma sampai itu ya yes. nah. habis itu besok kita printkan yang huruf j sama ido idofa nah itu satu cirit cirit pertama oke kita baca satu dua tiga